enak ya. Ambi ini sudah 3 kali dibekam, ya ya. Jadi Ambi juga nggak takut dibekam. Enggak ya, enggak takut ah. Ambi teh pasien dengan kesulitan bicara karena berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan dengan dibekam Ambi ngomongnya jadi lancar ya ayah. Terus AA juga dulu mukanya banyak jerawat, sekarang di mukanya udah berkurang ya ayah. Tinggal yang di punggung. Jadi Ambi dibekam di 5 titik bekam. Ah, sakit nggak? Nggak sakit? Jadi bekam memang tidak menyakitkan dan aman bila dilakukan dengan prosedur yang benar ya. Insya Allah Ambi yang berkebutuhan khusus pun bisa diobati dengan jalan berbekam. Enggak sakit ah ya? Tuh si A malah mau mau bobo ah. Tuh kan enggak sakit, menimbulkan efek rileks. Jadi habis sudah 3 kali dilakukan bekam di sini, ini yang ketiga kalinya. Ya, siapapun bisa dibekam dan aman bila dikerjakan dengan benar oleh orang yang ahli. No, ya, pasiennya tertidur dan tidak kesakitan. Bekam tidak menimbulkan sakit, tapi ketika dibekam ini masih proses berjalan kurang lebih 2 menit. Si A ini tertidur. Tuh lihat ya, pasiennya tenang pula tertidur. Jadi memang bekam menstimulasi, ketika kita dibekam efek relaksasi penenang alami dari otak itu terangsang sehingga pasien tertidur. Jadi pengekopan untuk tahap pertama maksimal 10 menit, tapi biasanya saya lakukan 5 sampai 7 menit ya. Pengekopan pertama dilakukan 5 sampai 7 menit. Nah, ini di titik-titiknya yang saya lakukan bekam. Jadi memang menimbulkan efek relaksasi, tidur tenang gitu, ke pasiennya tenang. Sudah berjalan 4 menit. Ah, sakit ah? Enggak ya. Karena kalau memang sakit tentu pasiennya tidak akan setenang seperti ini. Ya, jadi memang bekam tidak menimbulkan sakit. Dan ketika nanti dilakukan penusukan untuk mengeluarkan darah-darah, untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya, tidak menimbulkan sakit karena memang
nanti keluar anestesi alami di tubuh kita untuk mengurangi rasa sakit ketika dilakukan torehan atau penusukan dengan menggunakan lanset. Jadi jangan takut dibekam, baik untuk pencegahan penyakit supaya kita tetap dalam kondisi fit, atau bekam sebagai sarana untuk mengobati penyakit. Posisi setelah dilakukan pengekopan selanjutnya, ini dikeluarkan darahnya, pengeluaran sisa-sisa metabolisnya, posisinya seperti ini. Jadi memang pasien tidak merasakan sakit yang berlebihan, istilahnya sakit biasa aja. Ini dengan dilakukan penusukan dengan menggunakan lanset ya. Jadi ini bukan ditoreh, tapi ini ditusuk menggunakan lanset di 5 titik. Jadi ini titik 1, 2, 3, 4, 5 ya, titik-titik itu. Pasiennya benar-benar mau tidur lagi. Tidak menimbulkan efek kesakitan, jadi memang tidak sakit gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu upaya pengobatan ya. Mudah-mudahan nanti bicaranya bisa lebih lancar ya Allah. Terus karena tumbuh ada jerawatnya juga di mukanya, udah lebih bersih. Mudah-mudahan nanti yang di punggungnya juga bersih, lebih bersih lagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, jadi bekam tidak menimbulkan sakit. Jadi pada yang belum, silahkan mencoba terapi alternatif sebagai upaya pengobatan dan pencegahan bagi berbagai macam penyakit. Tuh, ini pasiennya tenang ya. Jadi dibekam di 5 titik. Titik urat leher besar, ini titik paru-paru jantung ya. Ini titik pinggang. Jadi ini yang berhubungan dengan sirkulasi darah terutama jantung dan untuk pernapasannya.
Sedangkan yang ini lebih berpengaruh ke bagian atas kepala dan otak gitu ya. Mudah-mudahan nanti bicaranya bisa lebih lancar lagi setelah rutin dibekam. Tidak menimbulkan sakit. Nih, pasiennya tenang. Ya. Jadi bekam bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau belajar. Ya, yang mau belajar. Sudah 4 menit pengeluarannya, nanti kita setelah 5 menit kita akan buka dan kita akan buang sisa-sisa darahnya, maka proses bekam itu selesai. Ya, jadi memang yang terbanyak kelihatannya dari titik ini, urat leher besar, alkahil, pigmen, ini jantung, titik jantung, titik paru, gerbang angin, ini keambil semuanya di sini. Mudah-mudahan nanti, karena paru-paru adalah organ yang paling biasanya paling ogohan. Kan pasiennya tenang, tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan istilahnya. Jadi bekam sebagai pengobatan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan dan menyiarkannya. Ya, terapi yang murah, yang mudah, yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang memang mau belajar. Mau belajar untuk mengamalkannya. Jadi ini ambia, ini udah 3 kali kalau gak salah, ini yang ketiga kali dibekam. Pasien dengan kebutuhan khusus. Jadi Ambi belum bisa bicara yang benar, yang jelas karena berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan dengan jalan ini Allah memberi kemudahan, memberi jalan sehingga Ambi bisa ngomong seperti yang lainnya, ngomongnya bisa gitu. Tuh pasiennya tidur tuh. Oh, pasiennya tidur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh. Tenang, pasiennya tidak masalah. Jadi ini untuk jangan terlalu lama juga untuk proses pengeluaran ini, karena kalau terlalu lama juga pengekopannya terlalu kuat biasanya. Kadang-kadang kulit pasien itu bisa timbul melepuh, seperti itulah gejalanya ya. Jadi memang kita harus hati-hati melakukannya. Ya, sekali lagi bahwa bekam itu tidak menyakitkan dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau belajar. Ya, kita coba selesaikan untuk mengeluarkan atau membuang darah-darah sisanya.